Video kali ini dibawa oleh Nakami Super Snap, snap yang kuat, bebas dan sesuai untuk kebanyakan jenis gewang. Assalamualaikum, selamat datang tuan-tuan. Selamat datang ke channel Bahar Fishing kembali. Ya, kita di sini Pulau Tanjung Bunga. Dan di sana, Lawang Pasan, Pulau Tikuih. Satu masalah saya, saya setiap kali mancing, sama ada buat video atau tak buat video, saya tak suka ulang tempat yang sama. Setiap kali, at least benda 10 trip benda datang. Setiap 10 trip, saya tak suka ulang trip yang sama. Saya tak salahkan orang lain, saya tak kisah orang lain yang salah. Tapi at least itu yang saya cabar diri saya. Sebab setiap tempat ni, dia lain cara. Jadi saya nak belajar dari segi itu. Nak belajar tahu satu ikan di satu tempat ni. Jadi mana nak tahu, di sini kita cuba. Jom kita tengok. Subscribe channel kami dan jangan lupa tekan loceng. Okay, kali ni setup saya lain sikit. Saya pakai setup kali ni rod yang baru beli daripada Lanun Tackle, iaitu Daiwa Harrier 10-20, 6 kaki. Dan juga Shimano Bantam. Shimano Bantam MGL, ratio 6 dan juga 10-151. Jadi hari reel ni lama tak pakai ni. Lama dah bersimpan ni sebagainya ni. Sebab saya tak ada tempat yang sesuai. Jadi macam biasa lah tuan, hari ni kita try jig yang 15 gram. Pasal angin agak kuat. Walaupun ayam mati tapi angin agak kuat tau. Jadi dia agak beralun sikit sini. Jadi kita pakai jig yang berat-berat. Ni berkurang 15-16 gram tu. Pasal punya arus di bawah kuat. Kalau orang pakai jig yang ringan-ringan, so macam-macam lah terjadi. Biasa jadi sangkut lah. Dia akan bawa pergi ke tengah apa semua. Di mana ikan tak apa ada di situ. Bawa bih saja, bawa bih pasang. Ada satu lagi. Oh, tak ada tengok. Oh, boleh tahan hujan. Ui, lawa sini. Dia ramai dah dulu, tahun 2012 dah tu. Sebab ni, dia macam Pulau Tikuih lagi, batu-batu kan. Saya pun silap masa di Pulau Tikuih tu. Dia silap saya boleh strike banyak. Masa silap Pulau Tikuih ni saya banyak main crank. Oh, bengong tu. Kalau main sah plastik dengan batu je ni mesti banyak, lebih banyak peluang dapat. Kalau saya ada batu-batu tinggi nak main crank macam mana? Saya pergi main kering, saya gagah juga. Boleh lah dua ekor. Itu pun tempat jenis-jenis sini tak ada peluang. Oh, Zai kalau main sini, saya jenuh tahan koyan lah. Jenuh tahan koyan, batu-batu ni lubang banyak sungguh. Tapi, oh api. Ni baru tempat dia betul. Belakang yang oh, badan kota tu besar lah. Ruat bersusun lah orang ingai. Ni sini, sarang. Sarang boron. Nanti kita set nanti. Alhamdulillah ada juga. Oh ada saya. Oh tu dia tuan-tuan. Alhamdulillah dia masuk dah. Dia masuk dah tuan-tuan. Hello hello. Say hello kepada semua. Say hello kepada semua. Hello.
Alhamdulillah, ada lagi. Ada lagi. Muaslah sama-sama Azlin duk. Video kali ini dibawakan oleh Snap Nakami. Yang ni yang 25 pound punya, which is satu size satu. Jadi terbaik untuk leader yang 30 pound dan rod 10-20 lah. Yang ke bawah pun boleh. Okey, terbaik. Yang penting tuan-tuan kena tahu sarang ikan. Nampak celah-celah ni tayang ayak sini. Ha. Inilah permainan tayang ayak mati tuan-tuan. Memang kena main cari celah. Ayak mati dia kena cari celah. Ya, Rapala Gracity. Dia 2cm lah. Lebih kurang dekat-dekat 3cm, 2-5cm. Tapi yang syok dia punya Rapala ni memang kena dengan natural lah. Okey, bukanlah rigging yang perfect, tapi harap-harap dia works lah dengan elok. Asal macam kat Filipin tuan-tuan. Tak ingat lah masa dulu. Masa biasa duduk Filipin, duduk seminggu tu 2017 kan. Allahuakbar. Lepas ada bawah tu. Ada dia. Dia dekat ayam tenang ni tuan-tuan. Ayam linang betul ni. Dia ikan macam kena ambil tak keras sangat. Dia kena ada pergerakan ayam sikit baru dia ambil solid. Biasanya lah. Sepengalaman saya dan saya banyak tengok orang. Dia kalau ayak tenang, ayak slow macam ni, dia ambil ketuk-ketuk lah. Dia ketuk lah banyak. Alhamdulillah, hari ni saja, takat ni saja kita main trip tuan-tuan. Setiap hari saja. Ada juga hasil. Banyak peluang tadi tapi saya ialah free spot ni structure banyak kan. Lebat lelok banyak kita di rambang mentor. Tak kena main repeat dua kali ni. Jadi terima kasih nonton kerana menonton. Terima kasih kerana menyokong dan teruskan subscribe. Teruskan tengok video-video lain. Share-share dengan kawan-kawan geng-geng mengai kita di luar sana dan Alhamdulillah.
Kau juga dah lah eh. Boboh lah teman. Ya ambil kena. Dia bagi boh lah teman. Barban ni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah menjadikan semuanya tiga tuan-tuan. Dia bagi buah lah tuan-tuan, dia bagi buah lah. Saya nampak ayak jernih elok cantik tuan tu, jauh tu nampak batu sekerat tu. Nampak batu kutu-kutu belorong, lalu yang tempat situ lah ikut pengalaman saya. Dia biasa dapat. So kas-kas, alhamdulillah kas kedua. Serat ketulih. So macam biasa, terima kasih, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.